cuma orang masih lagi mendakwa mimpi itu macam mana. Mimpi. Kita sebut dari mimpi ada tiga jenis. Yang pertama dia panggil lahul hadis. Mimpi mainan tidur gitu saja. Mengigau. Yang kedua tahzin minasyaitan. Syaitan yang bawakan mimpi tadi supaya kita rasa sedih. Menyebabkan kita sedih, menyebabkan kita rasa duka cita, menyebabkan kita lemah semangat, menyebabkan kita bertindak dulu. Ha, itu syaitan. Baik. Yang ketiga dipanggil apa dia tadi? Mimpi yang baik, mimpi yang elok. Baik. Mimpi yang elok ni pula. Itu Nabi SAW, kalau Nabi dia dapat mimpi tu wahyu. Manakala manusia macam mana? Kalau dia dapat mimpi, jadi hujah ataupun tidak mimpi tadi? Ini pernah kita bahaskan dah dulu. Dulu rasanya pernah bahaskan kedudukan mimpi dalam perundangan Islam. Ada ke tidak dia panggil nilai di sisi ulama fiqh dalam penentuan hukum dengan melalui mimpi? Ada ke tidak? Ya. Semua ulama sepakat mengatakan mimpi tidak ada nilai hujah dalam hukum. Kecuali ya, untuk orang yang bermimpi itu saja. Ya. Kecuali untuk orang yang bermimpi itu saja. Contoh apa dia? Dia kata, saya terima mimpi. Mimpi apa dia? Saya jumpa dengan Nabi. Nabi kata suruh sembahyang. Sembahyang, apa nama ni? Sembahyang yang dipanggil sembahyang taqwiyatul iman. Sembahyang menguatkan iman. Contohnya dah. Berapa rekat? Dua rekat. Pukul berapa nak kena sembahyang? Pukul masa matahari berdiri tegak. Berdiri tegak. Berapa rekat? Empat rekat, kata dia. Nabi wahyu. Nabi bagi tahu begitu. Dan Nabi pesan, kena lazimi supaya masuk syurga tanpa hisab, kata dia. Contoh. Baik. Ada nilai ke tidak? Walaupun yang bermimpi itu merupakan apa dia? Sultanul Awliya. Orang yang bergelar wali, sultan kepada para wali-wali. Contohnya, tidak? Ada nilai ke tidak? Dari segi hukum tak ada nilai, melainkan dia yang menawar. Dia yang menawar. Dia nak sampaikan kepada orang, wajib? Tak wajib. Tak sunat pun. Bahkan tak harus pun dia nak cerita ke orang. Nampak? Sampai begitu sekali. Bahkan apa dia? Bahkan ada ulama yang bahas, mimpi jumpa Nabi pun kita tak perlu nak cerita ke orang. Tak perlu nak cerita. Melainkan atas dasar kita nak suruh apa dia? Kita nak bagi galakan, dorongan kepada orang supaya sentiasa berselawat pada Nabi SAW. Kita kata mungkin fadilat dia, kita kata kalau selawat kepada Nabi dalam sehari semalam ni berapa? 40 ribu kali contohnya. Dia kata 40 ribu kali sehari semalam kita selawat kepada Nabi, mungkin Allah boleh takdirkan kita jumpa Nabi dalam mimpi. Dia kata begitu secara umumnya. Dia tak kata ha, kena selawat 40 ribu kali sehari semalam akan jumpa Nabi SAW dalam mimpi. Itu. Dia hanya boleh cerita secara umum saja. Bahkan tak wajib orang tu nak selawat 400 ribu kali ke 40 ribu kali ke 44 ribu kali ke. Tak wajib. Bahkan hukum ataupun dia panggil apa dia, benda yang dia kata dia terima daripada Nabi, Nabi datang jumpa dengan dia kat dalam mimpi suruh sembahyang, itu hanya dia je buat. Orang lain tak perlu buat. Nampak? Kita? Ha, itu haisiat. Kita boleh belajar lah. Boleh tanya ahli ulama usul fiqh macam mana keadaan mimpi. Allah.